Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhasari, mahasiswa jurusan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Pontianak. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan fisik secara head to toe kepada pasien dewasa. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien serta mengkaji keluhan atau gejala yang dialami oleh pasien. Ada 4 tindakan yang penting dalam melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah inspeksi, kita melihat, kemudian palpasi, kita melakukan perabaan, kemudian perkusi, kita melakukan pengetukan, dan auskultasi, kita mendengarkan bunyi-bunyi organ dengan menggunakan stetoskop. Selamat pagi Pak Jun. Pagi Bu. Mengenalkan, saya Rahmadhasari, perawat yang bertugas merawat Bapak hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Saat ini agak mending lah Bu. Ya. Bisa diangkat tangannya Pak? Pas ya. Sebelahnya lagi. Ya. Baiklah Bapak, sesuai order, pagi ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Misalnya dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapak. Kemudian saya akan mengukur tanda-tanda vital Bapak ya, seperti tensi, suhu, nadi, dan sebagainya. Adapun waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik Bu ya. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya terlebih dahulu kita mencuci tangan di air mengalir dengan memakai sabun atau kita bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Kita tensi dulu ya Pak Ju ya. Tensinya normal Pak ya, 120/80. Kita periksa suhunya dulu Pak ya. Normal ya Pak ya, 37. Napasnya juga normal, 20 kali per menit. Hitung nadinya dulu ya. Nadinya juga normal ya, 80 kali per menit. Mengukur tinggi badan dan berat badan penting untuk mengetahui status gizi seseorang ataupun untuk mengetahui indeks massa tubuh seseorang. Berat badan Bapak tinggi ya. Di badan Bapak 178. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala ya. Permisi Pak ya. Pada bagian kepala yang kita lihat adalah bentuk kepala simetris atau tidak dengan bentuk tubuh. Kemudian warna rambutnya merah atau tidak. Kemudian distribusi rambut. Kemudian kebersihan rambut, ada ketombe atau kutu. Kemudian kita melakukan palpasi untuk memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Si Pak ya. Kalau ada nyeri disampaikan Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada mata. Pada pemeriksaan mata yang kita lihat adalah bentuk mata simetris atau tidak antara mata kanan dan mata kiri. Kemudian kita melakukan pengecekan pada sklera dan bulu muka, apakah atau anemis. Si Pak ya. Mulai ke atas Pak. Ya, ke bawah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks. Tangan dulu.
Kalian memeriksa refleks pupil. Selanjutnya ada pemeriksaan pada hidung. Pada pemeriksaan hidung kita lihat untuk tulang hidungnya apakah bengkok atau tidak. Kita lihat apakah ada cairan atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi untuk melihat apakah ada nyeri atau tidak pada hidung pasien. Nyeri, Pak? Kemudian lakukan pengecekan untuk kepatuhan jalan nafas. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Setelahnya lagi. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Apabila pasien mengalami nyeri, kemungkinan pasien mengalami sinusitis. Selanjutnya adalah pada pemeriksaan telinga. Pada pemeriksaan telinga, pertama-tama kita lihat adalah bentuk telinga simetris atau tidak antara telinga kiri dan telinga kanan. Untuk pemeriksaan bagian dalam telinga pasien, kita bisa menggunakan alat otoskop. Kita lihat apakah ada serumen, kemudian apakah ada lesi atau tidak pada bagian dalam telinga pasien. Kemudian kita melakukan perabaan pada daun telinga pasien untuk mengecek apakah ada nyeri atau tidak. Sakit, Pak? Tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Nah, pertama-tama yang dilihat pada mulut adalah kelembaban bibir atas dan bibir bawah. Kemudian ada sariawan atau tidak pada bibir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagian dalam mulut. Bisa dibuka mulutnya, Kak? Bagian dalam mulut kita lihat apakah ada sariawan atau tidak. Kemudian apakah ada garis atau tidak. Kita cek apakah ada pembesaran tonsil atau tidak. Kemudian kita cek juga ovulanya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Yang pertama-tama kita lihat adalah adanya lesi atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengecek adakah pembengkakan pada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Kemudian, Pak, sekali lagi, ada nyeri enggak, Pak? Tidak. Ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan pada vena jugularis pasien. Kalau bisa miring ke kanan, Pak? Sebelahnya lagi, Pak. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada ekstremitas tangan. Pada ekstremitas tangan kita lihat apakah warna kulitnya ekterik atau tidak. Kemudian jumlah jarinya lengkap atau tidak, ataukah ada kelainan pada jari-jarinya. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan pada capillary refill time-nya dengan cara menekan ujung jari pasien selama 2 detik, kemudian lepaskan. Normalnya adalah saat ditekan warna kembali dalam waktu 1-3 detik. Selanjutnya adalah pemeriksaan dada. Bisa tolong dibuka sedikit, Pak? Ini sih, Pak, ya. Pada dada yang kita lihat adalah apakah di bagian dada ada lesi atau ada memar. Kemudian kita lihat apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan. Selanjutnya adalah kita mengecek pergerakan dinding napas pasien dengan cara menekan bagian dada pasien. Ini sih, Pak, ya. Tarik napas, Pak. Hembuskan. Sekali lagi, tarik napas. Hembuskan. Selanjutnya kita juga bisa mengecek pergerakan dinding dada pasien dengan cara melakukan vokal komitus. Dengan cara pasien diminta untuk menyebutkan 7-7. Bilang, Pak, 7-7, Pak? 7-7. Sekali lagi, Pak. 7-7. Sekali lagi. 7-7. Ya.
melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi paru-paru dan jantung pasien. Bernapas dalam. Sekarang. Nafas. Bernapas. Selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen atau perut pasien. Gak bisa dibuka bajunya, Pak. Kasih ya, Pak, ya. Sebelum melakukan pemeriksaan pada abdomen, kita bagi abdomen pasien menjadi 4 bagian. Kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Yang pertama kita lihat adalah warna kulit, enterik atau tidak, kemudian kita lihat apakah ada lesi atau tidak, kemudian kita juga lihat umbilikusnya normal atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi ringan. Oke, Pak? Palpasi dalam. Ada sakit, Pak? Tidak. Melakukan auskultasi untuk mendengarkan isi usus pasien. Kemudian kita lakukan perkusi untuk melihat apakah perut pasien rembung atau tidak. Apa ya? Selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Di sini yang dilihat adalah kebersihan alat kelamin, kemudian kemampuan BAB dan BAK, apakah ada nyeri ataupun penggunaan alat bantu berkemih. Selanjutnya adalah yang kita periksa adalah ekstremitas bawah atau kaki. Pada ekstremitas bawah atau kaki kita lihat apakah warna kulitnya enterik atau tidak, kemudian kita lihat apakah ada lesi atau tidak, kemudian jumlah jarinya lengkap atau tidak. Kemudian kita juga bisa melakukan fitting uden dengan cara menekan selama 2 detik. Kemudian kita juga mengecek kriteria referensinya. Normal ya, Pak, ya. Kemudian kita lakukan pengecekan reflek patella pasien, ya. Ya, Pak Jul, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Terima kasih atas waktunya dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Demikianlah video cara pemeriksaan fisik secara head to toe kepada pasien dewasa. Semoga bermanfaat.